Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023. Hai, masalah mak. Ya. Tengah kerja, banyak sangat kerja. Tak habis-habis pun lagi. Ya, mak dah makan ke? Oh, makanlah banyak-banyak nanti eh. Buka nanti. Okey, baik mak. Okey, saya sambung kerja dulu eh. Okey, assalamualaikum. Adik, tengah ada hal sikit ni ha. Acu, tadi kan saya. Mak call, dia cakap balik tak raya nanti. Acu balik? InsyaAllah adik balik kalau sempat. Adik busy lagi sebab kebetulan raya masa final exam. Serius lah. Cuti lah. Akak balik ke? Macam ya, macam lah. Tak apalah, akak fikirlah. Adik insyaAllah lah. Adik tak tahu, tengoklah mana tempat. Okeylah, okeylah. Bye. Okey. Pula, sedih elok. Okey. Ngakak elok. Hati. Assalamualaikum. 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 Apa kau buat ni? Alu tengah buat apa tu? Adalah kadang-kadang ni tengah buat kerja sikit. Alu, tadi mak call. Mak call Angah tanya balik tak raya ni? Alu balik tak? Alu tak sempat balik lah. Kalau Angah nak balik dulu, baliklah kampung tu. Alu busy lah dengan kerja lab, assignment, semua lagi-lagi nak final ni. Okeylah, okeylah. Nantilah Alung kau balik ke apa kalau Alung free. Nanti-nanti je lah kita sembang ke apa ke. Bye. Sekarang. Kecil-kecil menjadi anak. Sudah besar membuat onan. Itulah peribahasa yang sesuai untuk anak-anak. Sewaktu kecil, menyenangkan ibu bapa. Bila dewasa, menyusahkan pula. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum, Mak. Ya? Kenapa Mak call? Okey ke tu? Mak, saya minta maaf sebab tak dapat balik. Kampung yang tahun ni, sebab sibuk. Nak habis tu pengajian, lepas tu banyak sangat kerja tak siap. Stres. Tak tahu nak cakap kat siapa. Tak ada orang nak tolong. Tunggu saya.
Raya tahun ini tidak ada maknanya jika sentiasa menyakitkan hati ibu di kampung. Sanggup korbankan raya bersama bonda demi betulkan kesalahan yang tak pasti. Demi menyiapkan kajian dan projek yang sentiasa tertangguh-tangguh. Korbankan raya demi pelajaran. Namun, hanyalah ribuan mimpi yang belum pasti jadi kenyataan. Sampai bila anda akan jadi seperti ini?